Alhamdulillah teman-teman semuanya, pada hari ini hari Selasa ya. Hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 di kantor PT BES. Alhamdulillah hari ini kehadiran anak-anak yatim santri Tahfiz yang menjadi anak asuh dari saya. Dan ini anak-anaknya nih. Ini dari Pondok Pesantren Arasyid. Ini Pak Kiainya, Ustadz Hasan. Ini lihat ya teman-teman, makanya banyak-banyak santrinya, coba. Ayo semangat makan semuanya ya. Makanya banyak, paling hafalannya juga harus banyak. Iya. Nah, dari Madinatul Uluh. Nah, ini anak-anak dari Madinatul Uluh. Kenapa lagi deh? Banyak harus komitmen di situ ya. Dan alhamdulillah dari 47 tadi ya. 47 anak yang sekarang masih menjadi anak asuh. Kalau di awal tuh hampir 70 ya mulai ya. Kurang lebih 70, cuman ya taulah anak-anak ya. Tidak semuanya bisa kerasan di pondok pesantren, tapi alhamdulillah ini 47 anak semuanya kerasan dan bertahan. Bahkan saya tanyain satu persatu, semuanya seneng ya, semuanya seneng. Dan ada satu anak yang sudah hafalannya 17 juz. Masya Allah ya. Mudah-mudahan menjadi asbab hidayah dan asbab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum.